Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardhatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina waliman 'allamana waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadzal kitab al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير wa ma as'alukum alaihi ajra in ajri ila ala allahi alladhi fatarani rabbil alamin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita dengan kitab Jauharul Mauhub. Masuk kepada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyu salla alfa rak'atin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Nah, tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Karena banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Jadi kalau memandang belajarnya, memandang hanya belajarnya saja, mau ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rekaat. Besar pahalanya. Tapi memandang kelanjutannya, kalau orang sudah tahu tapi tak diamalkan, itu celaannya berat. Celaannya itu berat. Dosanya lebih besar ketika dia sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Ada riwayat lain yang mengatakan, ini saya dengar dari Kiai Idrus Romli ketika membacakan hadis ini. Maksud dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan, barang siapa mempelajari satu bab daripada ilmu yang diamalkan atau tidak diamalkan. Ilmu yang bisa diamalkan adalah ilmu fikih. Ilmu yang tidak teramalkan hanya menjadi keyakinan dan pemahaman adalah ilmu tauhid. Jadi maksudnya barang siapa mempelajari ilmu fikih dan tauhid. Ada yang mengatakan seperti itu. Penjelasan daripada hadis ini. Nah, tapi di sini diambil pokoknya kalau menuntut ilmu diamalkan atau tidak diamalkan, menuntut ilmunya itu lebih afdal daripada ibadah sunnah, sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Tapi kalau sudah tahu, udah punya ilmu, nggak diamalkan, itu tercela. Nah, seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, iya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya, orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rongganya, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari. Apa itu?
di ada nunnya di matrai, tapi ada nunnya, jadi di matrai atas suratnya, dicap atas suratnya ini, hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Nah, jadi kalau ada orang berilmu tapi nggak mau beramal, nah, senang nuntut ilmu tapi malas beramal, makanya yang dituntut ilmu ini jangan ilmu fikih saja. Motivasi amal itu biasanya ada dalam ilmu tasawuf. Makanya belajar ilmu fikih ya, belajar tasawuf ya. Fadilah-fadilah amal itu penting disampaikan. Bukan hanya hukum amalnya apa, wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tapi penting kita tahu apa fadilah sholat duha, apa fadilah sholat tahajud, bagaimana kisah-kisah orang yang mengamalkan sholat tahajud, bagaimana keadaan orang-orang yang mengamalkan baca Al-Quran. Nah, ini akan menjadi motivasi untuk beramal. Makanya belajar jangan hanya ilmu fikih, kitab-kitab tasawuf juga dibaca. Nah, di sini alhamdulillah sama Mu'alim Abidin. Nah, dibaca kitab masih majemuk musonabat. Nah, situ banyak fadilah, banyak keadaan orang-orang yang membuat kita akan semangat beramal. Nah, dicap kita sebagai orang yang putus asa dari rahmat Allah kalau seandainya kita punya ilmu tapi enggak diamalkan. Hai hamba Allah yang mensia-siakan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan ruhnya atas ketiadaan syahadah. Nah, dicabut atas tidak bersyahadat. Dan diharamkan mati atas beriman. A'adanallahu min dzalika. Semoga Allah melindungi kita daripada yang demikian itu. Cerita hukum udah sampai entah mana-mana. Mau dari masalah pokok sampai masalah cabang sampai masalah ranting semua dibahas. Mau sholat tahajud itu begini-begini segala macam. Sholat witir itu ada yang wasol, ada yang fasol. Satu rekaat boleh tapi makruh. 11 rekaat itu paling banyak. Makanya kalau 11 rekaat itu bukan traweh, tapi itu witir. Pembahasan dah luas, tapi witir tidak, tahajud tidak, traweh pun tidak. Air. Membahas saja. Jadi maka munculkan semangat kita pelan-pelan lah untuk beramal. Sholat berjamaah, Masya Allah. Sudah dibahas. Kalau begini imam, begini makmum, makmumnya batal. Begini segala macam, semua sudah dibahas. Tapi tak ada berat hati ketika tidak sempat berjamaah. Nah, jadi maka harus memunculkan semangat untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Kita takut masuk ke dalam hadis yang barusan kita bacain. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yamfahu ilmuhu. Artinya bahwasannya yang terlebih sangat manusia siksa. Artinya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat itu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya. Apa maksud tiada memberi manfaat ilmunya? Yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Nah, meriwayatkan dia Tabrani dan Baihaqi. Nah, dan lagi kata Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Ini dalam kitab Matan Zubat. Beliau menulis kitab fikih tapi semua dari bentuk syair. Dari mukaddimah awalnya itu ada tentang masalah ilmu. Nah, wa kullu man bi ilmihi lam wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wasan. Nah, kemudian lanjutannya tapi ada di sini artinya, maka orang alim yang tiada mengamalkan dengan ilmunya disiksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Jadi orang kalau udah punya ilmu gak diamalin lebih dahulu disiksa daripada orang kafir yang nyembah berhala. Tapi kalau gak ngaji gak bisa beramal.
Jadi wa kullu man amila bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu lanjutannya. Tapi barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tak akan diterima, sama juga masuk neraka juga. Jadi ini bukan pilihan. Perhatikan. Kau tak ngaji? Ndaklah. Kenapa? Nanti kalau udah tahu wajib ngamalkan. Terus kalau kau mau beramal tak tahu cemana cara mengamalkannya? Sholat itu wajib, kau tak tahu tentang sholat, cemana ngamalkannya? Puasa itu wajib, jadi bukan pilihan. Mau ngaji silahkan, tapi nanti wajib beramal. Tak ngaji ya udah, tak wajib beramal, bukan begitu. Wajib ngaji dan wajib mengamalkan kaji, nah gitulah hukumnya. Bukan pilihan ya, memang jenjangnya seperti itu. Pertama kita wajib belajar, kedua kita wajib mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini kadang ada orang, aku tak mau ngaji, kenapa? Nanti kalau udah tahu, berat kalau tak diamalkan. Bukan tuh, ini memang udah urutannya seperti itu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amalin junun wal-amalu bila ilmin layakun. Artinya ilmu dengan tiada amal itu gila. Kalau orang udah punya ilmu tapi gak beramal itu gila, kata Imam Ghazali. Nah, jangan kita jadi orang gila. Dan amal dengan tiada ilmu itu tiada ada. Tapi kalau seandainya beramal tanpa ilmu, tak akan jadi amal. Jadi memang bukan pilihan. Nah, yakni tiada sah. Nah, jadi maka belajar dan amalkan yang sudah kita ketahui. Tapi bukan begini, ini hukum itu tetap tak berubah. Hukum itu tetap tak berubah. Apakah setelah kita tahu tentang sholat duha itu jadi wajib di kita? Kan tidak. Nah, artinya nih untuk yang wajib, bakalan lebih berat kalau seandainya udah tahu tapi tidak diamalkan. Hukum tak berubah dengan kita tahu. Paham maksudnya ya? Bukan berarti, wah nih jadi wajib nih ngamalkan sholat duha nih, udah belajar tentang sholat duha. Tidak. Hukum fikihnya tetap seperti itu. Hadis kedua. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah mengunjungi akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Mengunjungi orang alim yang paling pas itu adalah mengunjungi di majelis ilmunya. Nah, dan tadi siang baru kami baca di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ziaratul ahya aula min ziaratil amwat. Menziarahi, mengunjungi orang yang masih hidup itu lebih afdol, lebih utama daripada mengunjungi atau menziarahi orang yang sudah wafat. Jangan semangat betul ziarah makom para wali tapi tak mau hadir di majelis para ulama yang masih hidup. Menziarahi yang masih hidup itu lebih utama daripada menziarahi yang sudah wafat, walaupun sama-sama punya keutamaan. Nah, jadi maka hadiri majelis orang alim. Sini ada Ustaz Mitra, datangi majelisnya. Ada Mu'alim Abidin, ada guru kami Mu'alim Supriyadi, ada guru-guru kampung sini. Ziarahi ketika masih hidup dan nanti setelah wafat pun ziarahi. Nah, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menziarahi orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Seperti menziarahi, mengunjungi baginda Nabi. Dan barang siapa berjabat tangan akan orang alim, barang siapa menyalami tangan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Datang sekedar mau jabat tangan saja. Nah, apalagi ada istilah musalsal bil musafahah. Musalsal itu, hadis musalsal itu hadis yang terus bersambung. Jadi kami dulu di pondok itu juga diberikan beberapa hadis musalsal. Saya menyalami guru saya Syekh Nuruddin, beliau menyalami guru beliau Syekh Yasin Al-Fadani, beliau menyalami guru beliau, terus-terus-terus-terusnya sampai
kepada salaman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak asar itu nempel di tangan nih. Sahabat nempelkan tangan ke Nabi, sahabat ini nempelkan tangan ke tabi'in, tabi'in nempelkan tangan ke tabi'in, seterus-terusnya. Nah, sampai akhirnya kita menyentuh tapak tangan yang sudah pernah menyentuh Nabi menyentuh tangan Rasulullah. Nah, dengan cara itu tadi. Kalau perempuan, ya sanadnya nanti kepada istri baginda Nabi. Nah, seperti itu. Atau kepada Sayyidatuna Fatimah, itu tadi. Naam. Air. Naam, jadi berjabat tangan ini hukumnya sunnah. Berjabat tangan hukumnya sunnah. Selain dengan sesuatu Allah. Nah. Air. Berjabat tangan ini hukumnya sunnah. Selain berjabat tangan ini tadi dapat fadilah kalau kepada orang alim itu bisa mendapatkan sanad atau salaman musalsal sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjabat tangan ini juga bisa menjadi penggugur dosa. Rasulullah bersabda, nah, idzal taqal muslimani fayatasafahani ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Apabila bertemulah dua orang Islam, kemudian keduanya saling bersalaman, maka diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah. Jadi banyak-banyak salaman. Kalau orang datang sholat, tak sempat salaman sebelum sholat, maka salamannya kapan? Habis sholat. Nah, datang sholat dah mulai, tak mungkin kita bersalaman di situ. Maka salamannya kapan? Salamannya setelah sholat. Kata orang Wahabi, bid'ah salaman setelah sholat. Nah, padahal tak ada masalah. Mau salaman kapan aja pun tak ada masalah. Nah, air. Jadi salaman kapan pun itu tak ada masalah. Nah, tapi selalu diingatkan kepada kami, jangan kita mengejar satu fadilah, tapi kita meninggalkan fadilah yang lebih tinggi. Tidaklah berjabat tangan itu lebih mulia daripada menjaga adab kepada ulama. Kadang ada ulama dari Yaman, dari Jawa, dari mana datang, karena begitu inginnya bersalaman, tertarik-tarik ulama tadi itu. Nah, udah tidak. Kalau memang gak bisa, udah. Hari itu Habib Ali Zainal Abidin yang dari Malaysia datang ke Tembung, tempat kami. Masya Allah, manusianya ramai betul. Saya nak salaman nengok, udah tak bisa. Udah, mundur. Jangan memaksakan, kadang sampai nyikut-nyikut orang. Sampai narik-narik orang, sampai ulama tadi pun macam tertarik-tarik kadang tangan. Tak boleh seperti itu. Nah, adab harus dijaga. Kemudian, nah, jadi tadi berjabat tangan. Nah, barang siapa berjabat tangan akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa sekedudukan ia akan orang alim, sekedudukan itu duduk bersama. Itu maksud sekedudukan, duduk bersama di majelis orang alim. Maka seolah-olah seperti ia sekedudukan akan daku, seolah-olah duduk bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dunia, di dunia. Dan barang siapa sekedudukan akan daku pada dunia, aku dudukkan dia serta aku pada hari kiamat. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku dhaman baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Yang mau menziarahi, mengunjungi orang alim, maka akan dijamin oleh Rasulullah dia tuh masuk surga.
kalau mau menziarahi orang alim. Nah, mana orang alim datangi? Kemarin ada ulama dari Yaman. Yang hadir saat itu sudah dianggap sekedudukan bersama orang alim. Duduk bersama orang alim. Nah, kalau seandainya datang di majelis, makanya kalau ada tablik-tablik akbar, ada pengajian-pengajian yang dihadiri orang-orang salih seperti itu, kalau bisa jangan sampai tak hadir, hadiri. Duduk minimal bersama. Nah, kalau ingin ustaz tapi tak jadi. Kalau ingin tak jadi. Lihat tak jadinya kenapa? Nah. Kalau tak jadinya memang karena sakit, insya Allah sudah dicatat. Tapi kalau tak jadinya karena hal-hal yang bukan uzur, ya tak dapatlah maksud dan tujuannya. Jadi maka ini yang seperti ini diusahakan cari. Apalagi kata Rasulullah dijamin dia masuk surga. Nah. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasannya berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, barang siapa mengunjungi orang alim, yakni pada kuburnya, berarti setelah wafatnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitabullah, niscaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya, dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai. Mahligai itu istana di dalam surga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai di dalam surga daripada emas seperti yang tersebut di dalam Riyadhur Riyahin, bukan Riyadhus Salihin, kitab lain. Ziarah ke makam Tuan Guru Syekh Muhammad Zain, di sisi kuburnya bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas. Setiap langkah kita menuju sana dikasih mahligai, kasih istana. Setiap kali kita baca Al-Quran, per hurufnya dikasih istana. Rumah aja mau punya di dunia payah. Di akhirat itu diamalkan, banyak istananya. Banyak istananya, istananya terbuat daripada emas. Nah, makanya orang-orang yang sudah pikirannya akhirat, tak ada lagi macamnya semangatnya di dunia ini, dibuatnya, tapi tak begitu menggebu-gebu. Nah, itu yang selalu sering saya umpamakan, orang-orang yang memang sudah yakin betul dengan balasan akhirat, dia ngelihat dunia ini macam anak-anak main monopoli itu. Pernah main monopoli itu? Yang pakai dadu ada negara-negara itu. Wah. Bangun hotel, bangun rumah, dia beli segala macam. Tapi habis itu kan enceng. Habis itu enceng. Nah, tahu enceng kan? Berhenti, habis mainnya, bubar. Nah, begitulah dunia nih. Rumah sebesar apapun, duit sebanyak apapun, mati, selesai. Di sana hitung-hitungan yang benar. Nah, makanya mereka itu nggak gitu masalah. Dapat dinikmati, disyukuri. Tak dapat, ya tak masalah. Orang pun semuanya bakalan ditinggal. Makanya tak ada beda hati orang yang seperti itu antara rumah milik pribadi dengan rumah kontrak. Tak ada beda sama dia. Ujungnya sama-sama ditinggal. Karena orang yang punya rumah pribadi sama rumah kontrak, pada hakikatnya dua-duanya bukan punya dia. Nah, kok rumah masih kontrak? Iya. Kapan punya rumah sendiri kayak aku? Bukan punya dia itu. Tak akan bisa dibawa. Jadi sama aja. Nah. Kenapa dia mau cari istana di surga seperti ini? Hikayat insya Allah ini akan datang.